gini. Menamatkan dari matanya sebagai orang dulu di bumi semakan. Mohon bantinya selepas pesara lagi, kehidupan yang penuh gembira, ceria dan bahagia. Serta dikuniakan dengan kesihatan, kesejahteraan, keteraman dan keterangan. Ya Allah, sesungguhnya kami warga SMP Ampang Pesan dengan berat hati. Dan penuh dipuluan untuk melepaskan beliau. Dan terasa senang dihilangannya. Di mana lagi kami akan temui gantinya. Namun apakah daya ya Allah, memang benar janjimu, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Namun kami reda ya Allah, justru kami miliki kesalahan beliau dengan doa dan harapan. Mohon engkau kami berikan kepadanya nanti, hidupan yang gembira, ceria, bahagia, dan dikunikan dengan kesihatan, ketenteraman dan ketenangan yang berpandangan. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مصحوما وقنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Yang dihormati semua barisan pentadbir, Cik Mahmud, Cik Suki, Tuan Kartini dan juga semua barisan guru dan peserta bidang, Tuan Suki, BPKL, semua guru yang saya sayangi, siapa lagi? Dan juga anak-anak, anak murid saya. Hingga 28 tahun mengajar dan telah ditolak sebagai guru sementara menjadi 33 tahun. Seterusnya selepas hari sekolah, saya bekerja, kemudian saya dapat jawatan sebagai dapat permohonan dapat kerja lah, sebagai pegawai kewangan, sebagai semua dapat jawatan. Tetapi bapa saya adalah seorang yang agak strict. Dia suruh saya jadi bukan cikgu-sukian yang menjadi saya cikgu bahasa Inggeris. Nak sebut pada perangai macam saya, nak cari masalah cikgu bahasa Inggeris yang bagus. So, saya belajar PhD, saya ambil bahasa Inggeris. Bukan sukan. Ya, bukan sukan. Tetapi, bila masuk sekolah, kecintaan kepada sukan itu amat mendalam.
ibu yang mula-mula ayah saya, dia semua saya beri semua jenis sukan yang ada. Bola lari, bola lari, bola raga, bola tampu, bola bintang. Dia kata, anak ya. Tapi itulah dia. Itu yang semua hal ini. Dan sebab itu saya expert dalam banyak permainan. Sebab saya memang belajar dari bawah. Ya. Masa saya belajar, saya cakap dengan anda semua yang belajar-belajar ya. Kita bukan orang tua, walaupun bapak saya kerja government, saya jalan kaki di sekolah. Dari SMP, lalu bangga-bangga, lalu depan askar, kemaskar, sampai lah di sekolah. Jalan kaki. Tetapi saya punya semangat belajar seiring dengan sukan saya. Saya memang seorang yang di sekolah dan belajar saya sama. Kalau tak di sekolah, saya nangis. Kalau awak tak di sekolah, awak bangga, saya tidak. Saya kalau tak di sekolah, saya nangis. Dan saya salah seorang pelajar yang agak cemerlang juga lah. Dan pada tahun 1975, saya rasa saya ambil penilaian dari 5, saya dapat awak dari 6 dan saya dapat 4 A1B. Dan saya masuk sekolah asrama, bersekolah di sekolah menengah Kampung Bukit dan SKL. Itulah. Ya, jadi masa di sana pun saya banyak belajar dulu lah. Pelajaran itu memang saya tak tinggalkan walaupun sukan masih ada. Okay, habis belajar, saya kerja, kedua saya ditawarkan sebagai guru sementara, cikgu, tanah, masih-masih saya tak tahu apa tanah, tetapi saya ikut juga. Jadi guru sementara, seterusnya ambil diploma di Mata Pelurah Belajar Dewa, seterusnya ditawarkan pula. Masa itu setiap masa menang, akan selesai, saya ikut ijazah di sekolah dewa. Dan habis sekolah, habis belajar, tiba-tiba di Gigi. Gigi pejabat dekat daerah, dia terus tarik. Saya tak berhasil sebab kesempatan dekat lain, dia tahu saya nak keluar. Dia tarik saya masuk balik daerah Ulu Selangor. Itu saya lama di Ulu Selangor dan saya memang pegang sekian. Dan sekian pun pula ada. Mulanya di dalam sekolah sekolah pergi hari sekolah tu dia tak saya berada di sana selama 18 tahun. Saya rasa saya nak bersara kat sana tetapi tak boleh pula. Dan saya diredikan hantar SKM. Pada ketika itu saya sampai Pakcik tu, Pakcik masa tu Pakcik terakhir saya kena dia PO. Saya kena sepuluh, saya kena sepuluh. Saya kena sepuluh, saya kena sepuluh. Mungkin dia cakap, saya rasa macam, saya kata mungkin nak main dia. Tetapi dia tengok saya, saya kena sepuluh, saya kena lah dia. Saya pun boleh tahu, ah, cikgu ni kebetulan lah, kebetulan kan dia dapat ini. So, sampai sini, masuk sekolah sini, saya tengok pada sekolah. So, saya kata, tak boleh, sekarang saya tu lain. Tapi saya tengok, oh sini bulan Bali, selanjutnya bulan Bali, dia fikir tentang sukan. Masuk bilik dulu, saya ada tempat kat sana. So, thank you very much, cikgu-cikgu SMP, apa macam. Kerana bila saya masuk, banyak perubahan saya buat. Minta maaf saya untuk sekolah lagi saya nak yang terbaik. Okay, setiap sukan cikgu-cikgu saya akan buat kerja dengan baik semua. Semuanya. Kalau dulu saya kena tunggu, tengok bukan main tapi di sini bila bagi kerja semua cikgu buat dengan baik dan saya rasa amat bangga. 6 tahun saya berada di sini macam paling manis. Ya, gerak ketawa. Terutama cikgu yang depan ni. Cikgu Farida ni. Cikgu Farida lah sahabat saya. Yang paling baik, saya dapat. Saya kenal dia masa di mana ini Proton. Dia adalah pengurus Proton, Stadium Proton. Tiap-tiap tahun saya menjadi sebagai dengan dia, saya minta diskaun. Saya nak gunakan Stadium Proton untuk olahraga. So, Cikgu Farzah lah yang lagi diskaun kat saya seluruh dunia. Akhirnya saya pun tak sangka sampai sekolah. Cikgu ni duduk sebelah saya. Rupanya dia belajar selepas aku. Jadi lah cikgu dia belajar. So, thank you Cikgu Farzah. Sebagai sahabat saya yang banyak membantu cikgu-cikgu lain juga. Saya kalau tak panggil IP, saya akan panggil Cikgu Farizah. Tak kira masa. Hai, saya akan datang sekejap lagi. Datanglah. Ialah ayat itulah. Hai, sekejap lagi saya datang seperti ini. Datanglah. Itu juga dengan cikgu-cikgu lain. Cikgu Izin. Ulangkan lagi cikgu lah. Yang kalau saya tak tahu IP, saya akan hubung dengan mereka. Okey? Itulah saya kata kerinduan yang akan saya simpan. Memory indah. Yang bersama sini. Kadang-kadang yang terakhir ialah kita buat syuting hari raya. Tergelar ada macam-macam lagi lah kan.
Masa buat ketawa tak? Macam perut sebab yang tak tahu nari, kena menari, yang tak tahu nyanyi, kena nyanyi. Jadi itulah asam garam kehidupan kita masih di sini. Mampu masak di atas pantry itu selalu bonus. Gastronomkan itulah. Kalau boleh, cikgu ya, yang ingat-ingat di sini kan. Ya. Saya, insyaAllah lah, saya selepas ni semua orang tanya. Cikgu Nama nak jadi apa ya selepas ni? Semalam saya berkesempatan pergi ke SMP Galumpang, ajar di hati, nak hantar baju tarian. Semua turun. Cikgu-cikgu yang lama semua turun. Tak macam cikgu lagi, semua turun. Saya layak tunggu sampai habis kereta berpromosi di sini. Eh, tak boleh ke kereta bersekolah. So, semalam saya di sana mempunyai berita bergambar dan sebagainya. Oh, juga lah. Sebab di sana 18 tahun, di sini 6 tahun. Ikatan kita diharapnya berpanjangan. Kalau cikgu-cikgu nak minta khidmat saya, boleh. Saya minta khidmat masa, kalau saya ada kelapangan, saya akan berada. Saya akan datang di sini. Ya. Apa saya nak buat selepas saya di sana? InsyaAllah saya akan jadi ustazah pun. Saya akan belajar mengaji semula. Kita dah boleh mengaji tetapi kadang-kadang tadi terlalu kapal-kapal. Saya akan beri ke arah situ dan seterusnya anak saya mungkin akan buka satu kedai-kedai rambut belum dia masih lagi belajar. Saya akan buka untuk dia, satu-satunya anak yang ada. Ya, saya tak ada anak ramai, seorang sahaja lelaki. Anak itulah harapan saya. Anda semula saya mengharapkan pelajar-pelajar yang sebenarnya kehidupan kita ini sebenarnya kita mesti ada sikap. Apa ya? Sikap ini belajar. Saya dulu walaupun saya susah, saya kirim. Jadi awak pun saya kirim. Dan satu perkataan yang saya beritahu pada anda, hormati ibu. Seperti mana anda hormati ibu, hormat ibu bapa anda, kalau saya kirim, disiplin dan juga awak punya pelajaran, insyaAllah awak akan belajar. Saya minta maaf dari semua pelajar-pelajar, anda kata, semasa saya mengajar, saya memang kalau buat kesalahan saya sepedakan. Memang yang betul-betul. Itu adalah minta maaf sebab saya nak tanya yang terbaik. Kalau tak betul, nanti anda tak suka. Betul. Ya, jadi saya ingatkan anda jadi yang terbaik. Kepada adik-adik saya, diharap teruskan perjuangan anda, naikkan nama sekolah. Sebab sekolah ini pada mulanya nombor 18 atau 20 school yang ada dan akhirnya saya berani. Saya dapat berujakkan para pelajar di dalam pembina yang paling baik dan tahun lepas kepada ibu. Okay, anugerah yang dapat dari saya dan dari daerah hanya APC saya dapat tiga kali, sekali di sekolah rumah, dua kali di SMP Kalimang. Seterusnya saya juga dapat anugerah tertinggi tahun 2001 saya dapat anugerah pengurusan sukan bersama dengan kalau anda paling kenal Mari Masyid. Dia pun dapat juga, saya pun dapat juga seperti itu. Dan pada tahun lepas, ya pada tahun lepas, pihak negeri juga menghargai hasil daripada kita punya pengurusan kita dan saya dapat anugerah pengurusan terbaik di negeri Selangor. Tahun lepasnya dah 2 tahun. So, anugerah yang banyak, saya rasa bangga juga lah. Okay, hari ini saya lihat cikgu-cikgu saya berusaha untuk menghargai pengorbanan saya dengan cikgu Ani. Dia tahu saya bukan semua orang suka keluar. Terima kasih cikgu Asuna and again. Dr. Liana and again also. Sampai saya punya sampai berjaya ni pun keluar juga ya. Itulah dia. Orang yang boleh suka, walau macam mana pun kalau buat ikhlas ni cantik dulu. Memang cantik. Cantik sangat. Thank you. Ucapan air saya minta maaf kepada semua. Minta maaf dari kalian orang tu sampai berhati-hati. Cikgu-cikgu ya. Kalau anda kata ada yang tergores, terasa. Saya memang nak yang terbaik. Ya. So, sampai itulah dengan para pelajar juga. Saya minta maaf. Ya, kalau saya kenal semua. Daripada perempuan sampai perempuan saya kenal. Sebab ini adalah pelajar saya daripada kegiatan satu saya kenal. Okey? Sebab saya masuk tahun 2018, saya ingin dari anda. Terima kasih cikgu-cikgu. Thank you very much. Terima kasih. Cikgu-cikgu yang datang ke saksi yang terima kasih. Dan semua AKP. Dan berjalan-jalan juga. Terima kasih. Saya pantun.
Tapi saja kalau ada sumur di dalam, boleh kita menempang lagi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Penyampaian hadiah dan cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan buat insan yang kita raikan pada hari ini. Jadi dipersilakan Puan Norma Binti Yahya untuk berdiri di tengah-tengah mentas menerima hadiah daripada orang-orang perkumpulan dan juga secara individu.